Pokoknya tim Aladdin gue yakin pasti kalah. Betul, bos. Pasti, bos. Kita menang. Akhirnya mereka datang juga menjemputku. Wino! Wino! Winnie! Wino! Gimana cara memberitahu Susan bahwa Winnie ada di bawah sana? Susan pasti tidak mengerti bahasa binatang. Aku ada akal. Pak, Wino, Pak! Diam, Papa. Wino! Diam, Wino! Halo! Wino, awas! Wino! Kelewat. Meh, kok naik sepeda sih? Tor hitam lo kulitnya. Mendingan kita balik naik mobil aku. Makasih ya Yusuf, tapi aku lagi pengen naik sepeda aja. Ih, jangan tor hitam. Aku dimarahin ibu mertua lo. Udah, kamu gak usah banyak ngobrol. Tuh, lihat jalan. Mendingan lihat kamu daripada lihat jalan bolong-bolong begini ya kan? Kecemplung deh. Hani, aku kecemplung Hani. Tolongin. Aduh, kotor kagak bisa sekolah dah. Astagfirullahaladzim, Papa. Aduh. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Kak. Aduh. Berdiri, Pak. Bapak berat banget nih. Aduh. Wino, kenapa kamu tinggalkan aku? Aku takut. Winnie, aku di sini. Wino, tolong aku, Wino. Iya, Winnie. Aku akan segera ke sana. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kata pepatah atau kata mutiara. Nah, kata pepatah atau kata mutiara itu terbagi dari dua kalimat. Misalnya, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Coba kamu Aladdin, coba sebutkan satu kata pepatah, lalu nanti Abu yang melanjutkan. Malu bertanya. Coba Abu, kamu lanjutkan. Malu bertanya. Apa nih lanjutannya? Coba Abu, lanjutkan pepatah dari Aladdin. Mau bertanya? Kok mau? Malu bertanya? Gue yang jawab. Bagus. Ya. Bener. Waduh. Tim Aladdin gue yakin pasti kalah. Betul, bos. Pasti, bos. Kita menang. Bos mau skor berapa? 7-0, 30-0, 50-0. Kecil, bos. Waduh. Iya dah, percaya. Abu CS pokoknya gak bakal dikalahin dah. Waduh. Kuncung. Sini lo. Waduh, pasukannya komplit banget tuh. Ada apa, Bu? Mau bertanding lawan TK mana nih, Bu? Waduh, songongin teh. Mana Aladdin? Bilang ke dia, gue mau ajak dia tanding main bola lagi. Gue mau balas dendam. Gue juga. Bu, jangan bawa-bawa Aladdin deh. Kalau mau tanding, lawan aku dulu. Tapi kalau aku kalah, baru lawan Aladdin. Tapi ingat, ada perjanjiannya. Kalau sampai tim kamu kalah, tim kamu berendam di danau. Oke, tapi kalau lu kalah, lu mesti berendam sama keluarga lu. Gimana? Tujuh, bos. Siap. Abu jual, Mansur beli. Contoh dah. Sampai ketemu di lapangan. Assalamualaikum. Panjang tuh kalimat. Sok dia bos udah tahu pasukan kita hebat. Pasukan siap? Siap, bos. Tapi duit dulu dong, bos.
lagi. Papa bos, yang penting jago. Mir, Dul, cabut. Cabut. Aladin mana? Aladin gak ikut bertanding. Gua gak ada Aladin. Gua gak mau bertanding. Yaudah, kalau begitu kamu kalah. Oke. Ayo, formasi. Pati kudu salam. Bos, bos. Orangnya cuma ada 5, bos. Dia, pokoknya formasi. Formasi. 4, 5, 2, 1. Sama ente. Ayo dong, ke sini nenek. Ada apa lu? Manggil-manggil gue, ha? Begini, Nek. Ani mau minta senjata buat ngelawan Mak Lampir sama jenis Aladin. Aduh, Lahap. Kalau urusan itu mah urusan kecil, urusan gampang. Aduh. Sekarang yang penting lu cariin tuh kuskus. Bakal ramuan obat sihir gue. Aduh. Ane minta senjata. Kenapa suruh nyari binatang kuskus? Hah? Mau gue sihir lo? Gue sihir jadi curut lo. Jangan jadi curut laci. Jijik. Makanya, kalau lu gak mau gue sihir jadi curut, sekarang lu cari tuh kuskus buat gue. Cepat. Ayayayayayayay. Ini mau diapain? Ini mau diapain? Emang enak. Aladin, tim kita kalah nih. Kamu main ya? Ya deh. Aku jadi kiper aja ya, Sur. Jadi deh.